hampir 4 hari karena gue sibuk keluar kota dan El juga sibuk untuk bikin konten. Makanya mungkin netizen atau fans gue berpikir kalau itu ada apa-apa. Tapi sebenarnya sih kalau memang ada apa-apa pun ya wajar lah. Setiap hubungan ada yang namanya perselisihan itu pasti ada. Jangan kita baru pacaran, orang yang udah suami istri aja pasti ada masalah. Tapi katanya ini main dendam dendaman El balas-balasan selingkuh itu. Kalau yang aku itu sahabat aku, benar-benar sahabat, ini aku kenal, terus kita jalan juga rame-rame, jadi nggak ada yang macam-macam. Tahu kenapa sih itu? Siapa? Kemarin kan sempat nemenin main bola kan? Bola katanya sampai. Cuma. Udah lah, no comment lah. Iya, no comment. Tapi banyak yang bilang katanya settingnya belum nggak sih, bang? No comment lah. Bang, tapi gemes gak sih pemberitaan katanya kabar putus. Gak sebenarnya di konten di YouTube gue itu memang ada konten yang dimana memang itu real gue ada sedikit perselisihan sama El dan mau nggak mau gue membuat konten untuk hilang sama El. Yaudah kita mendingan putus, di situ El nangis. Itu sebenarnya awalnya memang real gue ada selisih paham. Terus kalian gue masukin konten sama El sebaliknya juga akhirnya ngebales konten itu. Gitu-gitu aja sih teman-teman. Sebenarnya ada yang lebih enggak ada yang lebih gimana-gimana. Maksudnya dalam arti putus yang terlalu gimana-gimana. Ya mudah-mudahan aja gue sama El langgeng dan buat kalian semua doain aja lah gue. Tapi jadi mau nikah. Doain siapa sih yang pengen nikah lo aja pengen nikah. Ngomong tapi tadi ada ungkapan ya soalnya hubungan saya sama El lagi renggang nih. Jadi bisa dapat informasi. Emang mengumbar ke semua cewek seperti itu. Enggak lah, gue enggak gimana-gimana sama performasi dalam arti enggak terlalu mengumbar-umbar. Kalau selagi cuma sekedar teman ya cuma teman enggak lebih. No comment. Sahabat aku, benar-benar sahabat. Oh, maklum lah yang wartawan yang pasti tahu berita-berita. Tahu-tahu sih. Tapi katanya kan sampai dia putus sama pacarnya, Bill. Hah? Sampai dia putus sama pacarnya katanya memutusin tunangannya gara-gara ditelepon itu dulu. Tandanya Billy banyak disukain sama orang padahal Billynya juga kan belum tahu suka apa enggak sama tuh cewek. Nah tuh, ini udah mulai panas nih kayaknya. Jadi gini mohon maaf ya sekali lagi kalau orang suka atau tidak sukanya sama gue itu kan hak seseorang. Kalau gue mah tinggal ya jalanin aja. Terus wanita yang suka sama gue, alhamdulillah gue berarti bersyukur banget ketika banyak yang suka sama gue. Bukan berarti kan dia suka sama gue atau gue sebaliknya seperti itu kan. Ya ini harus mengetahui kedua belah pihak. Kalau mendengarkan satu belah pihak, masalah gak akan pernah kulirikin. Oke, jujur siapa sih di antara kalian yang paling cemburuan? Iya. Sama aja. Yang gue mau ikut pasal yang lain putus dari